Assalamualaikum. Saya Awi. Pandangan saya tentang Raja Band tahun ni sangat meriah dan saya rasa berbanding tahun yang lepas, mungkin tahun ni lagi bagus kot. Kerana mereka pun dah tahu akan kewujudan Raja Band ni, jadi saya rasa kompetitor band semua praktis dengan lebih bagus, lebih baik. Dan saya pun melihat tadi ada beberapa karakter band, ada beberapa band yang serius dalam muzik, yang ada attitude dan sebagainya. Dan saya mengharapkan sesuatu yang lebih baik jikalau Raja Band ini ada lagi di tahun hadapan. Dan kerana saya rasa kemeriahan band ini perlu diteruskan dan jangan dihentikan, kerana pembangunan memerlukan muzik, muzik juga memerlukan pembangunan untuk naik bersama-sama. So biarlah sealiran dan sehaluan antara muzik dan pembangunan. Saya bersyukur dan terima kasih kerana dipilih sebagai ikon untuk Raja Band ini. Mungkin daripada sudut pengalaman saya yang sudah hampir 30 tahun di dalam industri, ini satu penghargaan dan penghormatan kepada saya. InsyaAllah saya akan membawakan nama ikon Raja Band ini sebaik-baik yang mungkin. Dan terima kasih kepada DBKL kerana kesudian memanggil saya, dan juga kepada karyawan bersama-sama memanggil dan membuatkan saya sebagai ikon Raja Band. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kepada 5 finalis yang akan datang berentap di pada 7 hari bulan 12 nanti, teruskan perjuangan anda. Menang atau kalah itu bukan masalahnya, itu bukan soalnya, tetapi perjuangan itu perlu diteruskan. Tunjukkan dan buktikan kepada mereka-mereka yang di bawah yang menonton anda, juga pengikut-pengikut yang ada di sekitar anda, yang anda adalah sebahagian daripada yang terbaik pada hari itu. Teruskan mengikuti Raja Band Poyo. Let go, let